Halo teman-teman, kembali lagi di channel kita Indonesia Kamera. Hari ini kita akan belajar tentang bagaimana cara membuat video itu halus atau cara ngatur FPS di kamera. Ini pertanyaan dari AF Master Angga. Oke, langsung saja kita jawab, nggak pakai lama. Terima kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe, karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe, kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari. Ingat, subscribe itu gratis. Gratis, gak ada ruginya kamu klik tombol subscribe guys. Selamat menonton. Oke, begini caranya teman-teman. Cara ngatur FPS agar video halus. Caranya kita harus ke mode video dulu. Ini komennya di 1100, tapi hari ini 1100 kosong, adanya 1200, hampir sama lah. Jadi kita pakai kamera 1200 ini. Caranya kita tekan menu, ya. Yeah. Kenapa nggak ada di sini? Karena belum mode video. Untuk pertama harusnya di mode video dulu. Di sini tempat 1100, 1200, 1300, 600D. Caranya diputar dulu ini sampai gambar video. Panah ini ngarah ke gambar video, jelas ya, bisa kelihatan ya gambar video ini ya, panahnya ini. Oke, ketika sudah sampai video ini, cara ngaturnya FPS nya ada di menu, kemudian ada di, coba digeser, ada di movie rec size ya, kita tekan set. Nah, di sini ada pilihannya. Ini pilihannya, kalau Canon terbatas. Kalau teman-teman mau yang FPS yang 120, tak sarankan beli yang FPS-nya besar. Kalau di 1100 sama 1200, hampir sama seperti ini. Jadi 1920x1080 25 FPS, 1920x1080 24 FPS, 1280x720 itu 50 FPS, 640x480 25 FPS. Jadi kalau kalian mau FPS yang tinggi, di sini adanya 1280x720. Oke teman-teman, jika video teman-teman pengen halus, yaitu sudah dijawab, FPS kalian harus tinggi. Semakin tinggi FPS-nya, maka tingkat kepadatan videonya maka semakin banyak. Seperti itu. Semakin sedikit FPS-nya, maka akan semakin terputus-putus, apalagi di edit slow motion. Seperti itu. Jadi teman-teman kalau mau slow motion harus pakai FPS yang tinggi. Seperti itu teman-teman. Oke, demikian tutorial hari ini. Semoga bisa terjawabkan. Kalau kurang puas bisa ditanyakan lagi, akan kita jawab. Jangan lupa subscribe, komen, dan like. Apabila ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar, akan kami jawab. Salam saudara Indonesia Kamera, sahabat fotografer, videografer seluruh Indonesia. Salam saudara.